Hello guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kontak telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam pembicaraan tersebut, pemimpin Kremlin mengecam Ukraina karena mengerahkan drone buatan Ankara dalam perang melawan separatis pro-Moskow. Dalam panggilan telepon itu, Putin mengatakan bahwa Kiev bertujuan untuk mengganggu perjanjian perdamaian di Ukraina Timur dengan aksi militer yang provokatif, termasuk penggunaan kendaraan udara tak berawak Bayraktar yang diproduksi oleh Turki. Militer Ukraina pada bulan Oktober merilis rekaman dari apa yang dikatakannya sebagai penggunaan pertama dari pesawat tak berawak TB2 Bayraktar buatan Turki dalam melawan kelompok separatis pro-Rusia di timur negara itu. Konflik di wilayah itu sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu. Langkah Ukraina itu disambut kecaman dari Rusia dan juga sekutu baratnya Kiev. Baik Turki dan Israel baru-baru ini menjual drone di bekas Uni Soviet dan mereka memainkan peran kunci dalam kemenangan Azerbaijan atas sekutu Rusia Armenia dalam perang Nagorno-Karabakh tahun lalu. Kremlin mengatakan bahwa selama panggilan telepon dengan Erdogan, perlu ditekankan bahwa Kiev untuk meninggalkan segala upaya untuk secara paksa mempengaruhi Donbas. Ankara pada bagiannya mengatakan Putin dan Erdogan hanya membahas berbagai masalah terutama Suriah, Libya, dan Ukraina. Rusia dan Turki secara historis memiliki hubungan yang kompleks, menyimbangkan persaingan regional dengan menemukan kesamaan dalam kepentingan ekonomi dan strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua kekuatan tersebut telah bentrok khususnya di Suriah di mana Moskow dan Ankara mendukung kubu yang berseberangan dalam perang saudara. Ketegangan meningkat di Ukraina selama beberapa pekan terakhir setelah Barat mengklaim Rusia telah membangun pasukan di sekitar perbatasan Kiev di Crimea yang direbut Moskow pada tahun 2014 dan di dua wilayah timur yang dikuasai pemberontak pro-Rusia. Kremlin telah membantah tuduhan itu dan menuduh Washington mengobarkan histeria.